Oke guys, gue di sini lagi di kawasan Indo TC, perbatasannya BC atau udah di BC ya? Gue lupa anjir. Pokoknya pem bensin ini BC. Jadi di sini gue lagi bersama Kapur Motovlog. Jadi Kapur Motovlog itu para motovlogernya dari Purwakarta sama Karawang, jadi Karawang Purwakarta Motovlog gitu. Jadi disingkat jadi Kapur Motovlog. Bukannya Kapur buat nulis di papan, bukan. Ya, sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Jalan-jalan seperti biasa. Dan gua juga tadi kan sempat nongkrong dulu di sini. Dan gue juga dapat beberapa ilmu yang mungkin kedepannya bakalan gue pakai atau gue terapkan. Soalnya ya gue juga butuh peningkatan di YouTube ya. Nggak mau gitu-gitu doang. Hah? 15 custom. R15. Hah? Bentar ya. Oh. Belum. Tangki kan? Ha. Oh. Tangki terus belakang. Bro. Belakang ini. Sama tinggi, depan. Sama depan. Soalnya ngambil yang barunya. Ha. Oh. Cocok-cocok sih keren. Nyala kan? Lampu sen. Oh, nyala. Ya. Nyala. Arsik. Arsik bohongan. Arsik KW. Iya. Ya. Cuacanya agak mendung ya, semoga aja enggak sampai hujan ya. Karena seperti biasa gua enggak pakai waterproof. Tapi yang lain juga ada juga sih yang nggak pakai waterproof. Dan oke, sekarang kita go. Lumayan banyak juga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kira-kira ada 10 atau 9 motor. It's impressive, bro. Yo. Jadi untuk kalian, apalagi untuk orang-orang Karawang, Purwakarta, bagi yang pengen nongkrong nongki-nongki, anjay nongki-nongki, bisa berkumpul di tempat tadi. Ya mungkin gak bakalan sering, tapi mungkin kalau misalkan kalian pengen ikut, bisa kontak dulu gua di Instagram. Terus juga ada kemungkinan sih ya, kita-kita tuh bakalan ngerutinitasin San Mori itu insya Allah tiap minggu atau sebulan sekali lah, supaya bisa ngobrol bareng gitu ya kan. Daripada di rumah jenuh men, kaum-kaum rebahan tuh apakah nggak jenuh gitu ya, tiduran mulu ya. Sebenarnya gue juga sebenarnya termasuk kaum rebahan ketika enggak ada pekerjaan. Ya kalau misalkan ada yang ngajak main ya ayo, skui lah gue mah. Yang penting hayu. Ah. Hayu. Ya udahlah, bener lah. Mending jalannya mending slow supaya suara gua tuh jelas. Soalnya kalau misalkan angin masuk, suara gua tuh pecah, cuk. Udah gila. Dan baru pertama kali gua San Mori di sini. Ya sebenarnya ini bukan San Mori, lihat. Jam udah jam 11.14. Udah waktunya kaum-kaum rebahan pada bangkit. Udah bangkit anjir. Dan enaknya di sini tuh pertama lingkungannya tuh rapi, udah gitu enak, banyak pohon-pohon.
Kalau ada si Irwan ini dia bakalan Willy. Willy Willy love you anjay. Yang penting kita santuy, jalan santuy ya kan. Enggak usah peduliin kata-kata orang. Tapi tadi pagi ketika jam berapa ya? Ketika jam 7 jam 8 ya itu. Jam 7 gua kesini tadi. Di sini tuh banyak yang jogging gitu. Sepedahan. Banyak uhti-uhti. Komandan itu. Nah, gue lagi bersama Gembul Rider ya Suhu. Dulu gue juga kenal dia di Facebook ya. Dia Suhu gue lah. Dan di depan juga ada Dandi Kubil. Ini gue belum tahu sih channel-channel yang lainnya. Jadi di sini tuh kawasan industri yang menghubungkan antara Karawang. Oh. Bruh. Belok kah? Oh my god. Ada uhti uhti nauhti gitu. Uhti uhti nauhti apa coba. Oke, kita belok ke sini. Nongki-nongki ya. Ya, mungkin kita nongkrong di sini ya kawan-kawan. Ini kita mau nongkrong dulu di sini bersama kawan-kawan Kapur Motovlog. Anjay, ini parkiran kenapa kacau gini dah? Really? Seriusan? Anjay. Sampai ujung aja dah. Yuh. Jadi ini kawasan BC. Kita pada kumpul di sini dulu mau nongkrong beli kopi. Kopi doang anjay. Gorengan enggak. Oke, mungkin gua skip dulu dari sini. See you next time. Mori kita mungkin udahan dulu soalnya udah lewat jam 12 dan gue juga pengen istirahat soalnya kurang tidur, padahal gue tidur banyak banget tapi masih ngantuk deh. Oke, jadi ini dia Kapur Motovlog ya, para motovlogger ya dari Karawang dan Purwakarta. Ayo, hati-hati. Siap. Yo. Ya, Gembul Rider ini Coco Siboro di Instagramnya. Tapi yang lainnya gue belum kenal juga, jadi nantilah gue bakal sisipin link di deskripsi. Ya, cukup menyenangkan, banyak ilmu yang gue dapat dari teman-teman motovlog yang lainnya, terutama ilmu tentang YouTube juga. Dan waktu ngobrol juga sangat fun banget. Ya, itulah fungsinya kita San Mori ya. Selain buat senang-senang bareng juga kita dapat ilmu baru juga dari yang lainnya. Jadi San Mori itu bukan ajang untuk
pamer motor atau outfit ya. Jadi Sanmori itu ya buat senang-senang aja gitu. Gak usah arogan, gak usah. Soalnya yang punya jalan tuh yang punya jalan. Soalnya yang pengguna jalan tuh bukan gue doang gitu. Orang-orang umum juga menggunakan jalannya. Jadi harus keep safety di jalan dan taati peraturan. See you next time in the next video. Goodbye.